saya Salawati Azura, salah seorang peserta kursus asas pertahanan awam daripada Akademi Kedegaraan Malaysia. Jadi apa yang saya tahu dengan ABM ni, ABM ni adalah salah satu agensi di bawah Jabatan Perdana Menteri yang membantu sekiranya kita ada bencana alam, yang kita boleh minta tolong kalau rumah kita masuk ular ke, kita boleh minta tolong, lepas tu pintu rumah terkunci ke, kita boleh minta tolong APM. Ini adalah berdasarkan pengalaman pengalaman kami sendiri, kami minta tolong APM, pintu rumah kita orang terkunci. Jadi sebab ada masalah, nanti boleh berpikir. Nama saya Florida binti Harry. Saya merupakan peserta bagi kursus asas pertahanan awam. Saya kenal APM ni masa 2019, masa kursus lah dekat MFLS. So dekat situ kita banyak kolaborasi lah dengan APM. So untuk yang latest punya, saya baru jatuh tangga hari tu. So first aider saya adalah APM. Alright, so nama saya Gunasila Narayanan. Saya adalah daripada Pulau Pinang, PLK Pulau Pinang. So apa yang saya tahu tentang pertahanan awam, saya suka dengan uniform tu, biru orange tu. Saya rasa APM lagi menyeluruh dari because dia boleh nampak dekat jalan raya, boleh nampak dekat rumah, dekat bangunan. Every time dia ada dia punya service. Dan saya tahu bahawa mereka sedang menyokong rakyat Malaysia dari segi bencana alam. Bencana lah, whatever bencana, of course bencana alam lah. So itu yang saya tahu sedikit sebanyak. Nama saya Abdul Alif Alam bin Jaimi daripada PLK Besut. So apa yang saya tahu berkenaan dengan APM ataupun Angkatan Pertahanan Awam yang sebelum ni dikenali sebagai JPAM, Jabatan Pertahanan Awam. Apa yang saya tahu ialah dia satu badan ataupun agensi yang memberi bantuan awal dari segi bencana alam, contohnya seperti banjir, menyelamat binatang, menangkap binatang-binatang berbisa. Macam sebelum ni pun saya pernah ada pengalaman panggil APM berkenaan dengan banjir, untuk menyelamat misi banjir. Saya Asma Hafizah binti Ismail daripada Ibu Pejabat Akademi Kedegaraan Malaysia. Tugasan yang dilakukan oleh APM, yang pertama dalam masa melatih rakyat di Malaysia mengenai pengetahuan dan memberi info-info yang berkaitan dengan keselamatan serta bantuan awal yang perlu diberikan. Dalam masa yang sama juga, APM berperanan dalam memberikan bantuan awal semasa kecemasan ataupun bencana yang melanda di negara kita ini. Selamat datang.
saya Haziq Aiman bin Ahmad selaku penghulu bagi program kursus asas pertahanan awam Akademi Kenegaraan Malaysia. Jadi hasil daripada program ini, apa yang saya lihat, kami dapat belajar banyak. Antara contohnya adalah yang pertama, bagaimana cara kita nak memadamkan api dengan cara yang betul. Yang kedua, cara kursus asas kecemasan, cara kita nak menggunakan andur dan lain-lain. Seterusnya, kami didedahkan lagi dengan macam mana untuk renang dan macam mana kamu nak belajar cara ikatan dan banyak lagi. Dan saya diharapkan program ini akan dilanjutkan di masa akan datang dan kami dibawa ke program lanjutan. Saya diberi nama Widat Rayani binti Tap daripada PLK Sampadi Lundu Sarawak. Panjang melalui kursus ini, apa yang saya alami dan dapatan, saya merasa sangat seronok. Pada permulaannya, memang saya akui secara jujur saya tak rela untuk pergi kursus ini kerana saya, di mindset saya menggambarkan para jurulatihnya ganas-ganas kerana saya melihat di jadual adalah aktiviti kawat yang memang saya tak minati. Tapi setelah menjalani latihan kawat pagi tadi, saya berasa sangat gembira dan banyak input yang saya perolehi bahawa dan mengikis 100% saya punya perasaan benci kepada kawat ni. Sebenarnya kawat suatu aktiviti yang sangat menyeronokkan dan mendisiplinkan saya, dan saya akan sebarkan kepada anak-anak belia di luar sana nanti. Saya Muhammad Jamil bin Haji Samyun dari PLK Gunung Pulai. Apa yang saya perolehi daripada kursus asas pertahanan awam Akademi Kenegaraan ini adalah saya mengetahui apakah tugas APM, iaitu di mana agensi ini akan membantu agensi-agensi lain dalam melakukan bantuan bencana yang berlaku di negara kita. Pelbagai bentuk bantuan yang boleh dibantu mengikut ancaman atau kecemasan yang berlaku. Sebagai contoh, gempa bumi atau kebakaran dan lain-lain bencana. Aset yang ada di APM ini sangat mencukupi untuk mengatasi bencana-bencana yang berlaku di Malaysia. Nama saya Nur Fatihah Muhammad Saman daripada Pusat Latihan Kenegaraan Kulim Kedah. Jadi saya merupakan seorang peserta untuk kursus asas Angkatan Pertahanan Awam di Alfa Bangi. Jadi untuk ketiga-tiga hari yang kami berada di sini, kami dah pelajari tentang asas menyelamat di air, asas bantuan awal kecemasan dan asas menyelamat sewaktu kebakaran, dan juga banyak lagi perkara-perkara yang telah diajarkan kepada kami seperti asas kawat dan sebagainya. So apa yang saya dapat di sini, satu pengalaman yang tak dapat dibeli di mana-mana, satu learning process yang sangat bagus sebagai jurulatih dan menjadi nilai tambah kami untuk dikongsikan kepada anak-anak muda di luar sana. So untuk Angkatan Pertahanan Awam, you are awesome.